Anda berada? Saat ini saya berada di kawasan Muara Rapak, di mana lokasi kejadian tabrakan maut yang terjadi pada hari Jumat 22 Januari tahun 2022 sekira pukul 06.19 WITA. Saat ini petugas dari kepolisian, dari Ditlantas Polda Kaltim, lalu Satlantas Polresta Balikpapan tengah melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Jadi ini turunannya di sini kejadiannya. Jadi para petugas melakukan olah TKP itu mulai dari titik di mana truk yang dikendarai oleh sopir berinisial MA umur 48 tahun meluncur bebas. Ya, meluncur bebas. Diduga rem blong atau terjadi kesalahan pengereman. Ini ya. Tuh. Jadi diukur dulu ya. Lihat, diukur. Tuh, bapak polisinya lagi ngukur jalan. Ngukur jalan. Diukur-ukur terus. Tuh.